Komisi 2 DPRD meminta pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Darsono Pacitan lebih ramah pasien. Bukan tanpa sebab, hal itu mengingat banyak pasien yang mengeluh terkait buruknya pelayanan di Rumah Sakit Plat Merah tersebut. Dalam sidak yang dilakukan di RSUD Dr. Darsono Pacitan, Ketua Komisi 2 DPRD Rudi Handoko menyampaikan kepada Direktur RSUD agar tenaga kesehatan yang bertugas lebih ramah terhadap pasien. Pernyataan tersebut bukan tanpa sebab, melainkan dengan banyaknya masyarakat yang mengeluh terkait dengan ketidakramahan petugas terhadap pasien saat berobat. Keluhan yang dirasakan masyarakat tersebut tidak hanya sekali, namun sudah kesekian kalinya. Menurut Rudi Handoko, sejumlah keluhan yang dilaporkan terhadap oknum petugas RSUD Dr. Darsono yang sering berbicara dengan nada tinggi kepada pasien maupun pihak keluarga. Sehingga kondisi tersebut sangat disayangkan karena para pasien datang ke RSUD juga wajib mendapatkan pelayanan yang optimal. Namanya permasalahan itu sebetulnya kan pasti ada jalan keluar yang terbaik. Cuma kadang-kadang masyarakat itu kan menginginkan semua instan, menginginkan semua itu uduge dan sebagainya. Salah satu contoh misalkan ya terkait dengan sikap daripada pelayanan yang ada di RSU. Pak dokter ini juga ngurusi wong 600 wong. Jadi kan tidak bisa kita berbicaranya satu orang dan sebagainya. Tapi kan upaya itu kan juga tidak dipungkiri oleh Pak Direktur. Ada memang, tapi kan itu sudah dilakukan upaya untuk pembinaan dan sebagainya. Nah kalau toh itu memang terus seperti itu, berarti kan ya piye jenenge karakter orang seperti itu. Tapi dari pihak RSU dan kami di Komisi 2 juga mensupport sepenuhnya terkait itu. Sementara itu, Direktur RSUD Pacitan Iman Darmawan meminta maaf kepada masyarakat terkait ketidakramahan perawat di RSUD. Pihaknya juga bakal menindaklanjuti oknum yang bersangkutan. Selain itu, dirinya juga berjanji ke depannya sistem pelayanan di rumah sakit daerah akan segera diperbaiki. Kemudian beberapa masyarakat yang mengeluh terkait dengan perawat ataupun petugas kita yang kurang tepat, ya nanti kita tindak lanjuti dengan cepatnya. Dan nyuwun pangapunten, kita di RSUD masih ada beberapa kekurangan seperti itu. Keluhan yang dirasakan masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Pacitan tersebut wajib menjadi evaluasi. Terlebih, Rumah Sakit Umum Dr. Darsono merupakan satu-satunya pusat kesehatan milik pemerintah daerah Pacitan. Edwin Aji, JTV, Pacitan.